depan ya, maksudnya. Mereka masih muda, mereka punya keberanian, ya, mereka punya skill. Jadi masa depan Indonesia dibutuhkan adalah orang-orang yang punya skill. Dan di usia segini, jadi kita sudah punya skill, dibimbing oleh guru-guru terbaik, di sekolah terbaik, di bawah manajemen pendidikan yang baik. Dan dibutuhkan adalah karakter dari orang yang dididik tersebut. SMK 1 Takengon kita lebih mengedepankan pertama pembelajaran berbasis teaching factory dengan sistem blok dan menghasilkan produk. Yang kedua, kita selalu mensupport siswa-siswa kita untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Dan insya Allah sampai hari ini siswa-siswa kita sudah banyak punya motivasi yang tinggi untuk mengembangkan usaha dia sendiri. Terbukti dari beberapa survei yang kami lakukan, banyak anak-anak kita ini setelah tamat dia lebih memilih bekerja sambil kuliah. Nyangka juga akhirnya bisa di klinik ini sama kawan-kawan juga. Akhirnya gak terpikir ke SMK, akhirnya gimana nanti lanjut, gimana nanti. Tapi dorongan orang tua juga nanti yang merubah itu diri sendiri. Makanya ada semangat, yakin masuk SMK, ambil jurusan di sana. Dan alhamdulillah udah ada kemampuan sih. Ya, jadi pesan utamanya, terima kasih Pak Kepala Dinas Pendidikan yang selalu mendorong Bapak Ibu guru kita, kemudian juga Kepala Sekolah, Kacabdin, dan seluruh tokoh elemen di dunia pendidikan. SMK menjadi harapan kita untuk mengejar ketertinggalan Aceh dengan segala profesi dan bidangnya masing-masing. Khusus kepada kawan-kawan yang sedang SMK di Tata Usana, pasar sangat terbuka luas. Begitu banyak pakaian yang disuplai dari luar, kenapa nggak sedikit kita ambil untuk kita menyuplai sendiri.